Assalamualaikum, anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat. Oh ya, sebelum mulai pelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Pagi ini, kita akan membahas tentang permainan bola voli. Pastinya kalian sering mendengar permainan bola voli. Apa sih itu permainan bola voli? Permainan bola voli adalah salah satu cabang olahraga bola di mana cara memainkannya dengan menjatuhkan bola ke dalam lapangan tim lawan sebanyak mungkin untuk mencapai skor 25. Untuk bisa bermain voli memerlukan dua regu masing-masing 6 orang. Nah, berikut gerak dasar atau teknik dasar dalam permainan bola voli. Yang pertama, passing bawah. Kedua, passing atas. Tiga, servis. Empat, smash. Dan yang kelima adalah block. Yang pertama, cara melakukan passing bawah. Passing, apa itu sih passing? Passing dalam permainan bola voli adalah teknik dasar yang digunakan untuk mengumpan atau mengoper bola ke teman tim serta untuk menahan, menerima, dan mengendalikan sebuah serangan lawan. Nah, passing ada dua dalam permainan bola voli. Yang pertama adalah passing bawah dan passing atas. Yang pertama adalah cara melakukan passing bawah. Yang pertama, sikap badan berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, dan kedua lutut agak ditekuk. Kedua, badan agak condong ke depan, pandangan ke arah datangnya bola. Yang ketiga, kedua tangan dirapatkan dan diluruskan di depan badan. Empat, perkenaan bola pada bidang datar lengan bawah dekat pergelangan tangan. 5. Saat perkenaan, gerakan kedua lengan ke atas dengan sumber gerakan dari pangkal bahu. Kemudian luruskan kedua tangan. 6. Gerakan tangan disesuaikan dengan keras atau lemahnya kecepatan bola yang datang. Yang kedua adalah cara melakukan passing atas. Pertama, sikap badan berdiri. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Kedua lutut agak ditekuk. Dan kedua tangan berada di atas depan dahi. Yang kedua, badan agak condong ke depan. Pandangan ke arah datangnya bola. Tiga, jari-jari kedua tangan diregangkan. 4. Perkenaan bola pada ujung jari tangan. 5. Saat perkenaan, ikuti gerakan bola. Kemudian dorong hingga bola melambung. Yang berikutnya, gerakan tangan disesuaikan dengan keras atau lemahnya bola. Yang ketiga, cara melakukan servis. Servis merupakan lemparan awal ke area tim lawan untuk memulai pertandingan. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdiri dengan kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. 2. Pegang bola dengan tangan kiri. 3. Lambungkan bola setinggi bahu. Ketika melambungkan bola, lengan kayak kanan diayunkan ke belakang dan pukul bola dengan tangan kanan. 4.
Ketika bola tepat pada tangan, telapak tangan menghadap ke arah bola. 5. Pukulan dilakukan dengan tangan dalam keadaan mengepal. 6. Setelah bola dipukul, langkahkan kaki kanan ke depan. Smash merupakan pukulan keras yang biasanya mematikan karena bola sulit dikembalikan. Nah, bagaimana cara melakukan smash? Yang pertama, mengambil langkah awalan sekitar 1-3 langkah. Kedua, langkah yang diambil merupakan langkah kaki yang lebar. 3. Ketika mendekati net, ayunkan kedua lengan ke belakang. 4. Hentakkan kedua kaki bersusulan lalu lompat. 5. Kemudian, lengan yang akan memukul mulai diayunkan ke depan dan punggung menegang ke belakang. 6. Pukul bola dengan lengan terjulur, tangan terbuka dan menaungi bola. Yang terakhir, pergelangan tangan mesti longgar. Yang terakhir adalah blok atau blocking. Blok dalam permainan bola voli adalah sebuah usaha membendung serangan lawan yang berupa smash agar tidak menghasilkan poin. Cara melakukannya adalah 1. Posisi badan menghadap net dengan keadaan kaki dibuka selebar bahu. Kedua lengan berada di depan dada dan keadaan siku tertutup. 2. Lakukan tolakan dengan kedua kaki secara bersamaan. Lengan kemudian diluruskan ke atas dengan jari-jari tangan terbuka. 3. Posisikan pergelangan tangan dengan arah datangnya bola. 4. Mendarat menggunakan kedua ujung telapak kaki secara bersama-sama dan kedua lutut mengepet. Setelah melihat tayangan tadi, berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah tugas menulis. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan gerak dasar dalam permainan bola voli. 2. Jelaskan persamaan dan perbedaan passing dalam sepak bola dan bola voli. 3. Jelaskan tujuan melakukan blok dalam permainan bola voli. Kemudian, tugas yang kedua adalah tugas praktik, yaitu membuat tayangan video berdurasi 1 menit cara melakukan passing bawah dan passing atas bola voli dengan benar. Sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker apabila keluar rumah dan sering mencuci tangan. Selalu patuh dengan kedua orang tua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.